Do you feel the pulse? Hi guys, welcome to my channel. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara bermain Heavy Crusher. Kapan sih waktu yang tepat untuk melakukan combo Infinity Heavy Crusher ini? Yuk simak terus videonya, jangan sampai ketinggalan ya. Ini dia Heavy Crusher milik saya dengan level 85, kecepatan speed 142. Kenapa di sini saya menambahkan speed? Kan Heavy Crusher gak bisa lari, misalnya jalan doang. Jadi biar jalannya cepat aja. Dan di riset saya, Taekwon Headband, Manikin, dan Harmonia Arcani. Baik, langsung saja. Perlu Anda ketahui, Heavy Crusher itu kombonya semuanya saat lawannya jago ya. Jadi bagaimanapun cara Anda lakukan untuk menjatuhkan lawan Anda agar combo Anda itu dapat berlangsung, membuat lawan jatuh dan tidak bisa bangkit lagi. Anda bisa menjatuhkan lawan dengan dash dan attack, dash attack. Anda juga bisa menjatuhkan lawan dengan air attack, udara, serangan udara itu, lalu Anda dengan serangan D biasa, attack biasa. Combo Infinity Heavy Crusher itu hanya dapat dilakukan dari depan musuh, tidak bisa dari belakang. Jadi kalau dari depan itu ledakannya konstan atau sama, kalau combo dari belakang itu ledakannya acak, sulit untuk melakukan combo itu dari belakang. Di sini default dari Heavy Crusher itu yang keluar dari tangan kanan dulu. Jadi bagaimana cara Anda memposisikan Heavy Crusher itu default yang akan bisa mengganti itu? Untuk yang kedua default itu dari belakang kiri. Nah, sekian tutorial dari saya. Apabila ada kurang lebih, agar di hold Heavy Crusher itu bisa mengenai musuh, Anda bisa menunggu. Kamu bisa menunggu saat musuh itu hampir berdiri. Jadi di hold-nya itu bisa kena musuhnya 100%. Saat posisi musuh itu tertangkap, Anda bisa menyerangnya dari kepala. Sebaliknya kalau posisi musuhnya terlentang, Anda bisa menyerang